Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita mendalami satu lagi tajuk di dalam pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM. Jadi sebelum Ustaz Mi nak mula, jom kita zas dulu video yang Ustaz Mi paparkan untuk adik-adik semua. Setelah kekhalifahan Umayyah dijatuhkan pada tahun 132 Hijriah, lahirlah kekhalifahan baru di bawah bendera dinasti Abbasiyah. Namun di awal berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, pergolakan masih belum usai. Pemberontakan masih kerap dihadapi oleh khalifah pertama Bani Abbasiyah, yakni Abul Abbas As-Syafa. Hingga 4 tahun berikutnya, saat kepemimpinan bergulir ke saudaranya, Abu Ja'far Al-Mansur, disinilah sejarah mulai mencatat prestasi Bani Abbasiyah. Bayanaka amiran lil mu'minin. Di tangan Abu Ja'far Al-Mansur, ia mengantarkan Bani Abbasiyah menuju kejayaannya. Alhamdulillah, jadi dah tengok dah tadi video tadi kan? Jadi adik-adik rasalah tajuk apa kita pada hari ni? Pandai, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Itulah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ni. Dan adik-adik boleh tengok di paparan sekarang, inilah tajuknya: Kerajaan Abbasiyah Tingkatan 4 KSSM Bidang Sirah dan Tamadun Islam. Adik-adik boleh rujuk buku teks pada muka surat 171 hingga 177. Okey adik-adik, dah bersedia? Jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tidak pandai, ya Allah, pandaikanlah kami, ya Allah. Kami mudah lupa, ya Allah, ingatkanlah kami, ya Allah. Dan jadikan kami faham apa yang kami pelajari pada hari ini, ya Allah. Mohon, ya Allah, mohon, ya Allah, mohon, ya Allah, agar engkau kurniakan kepada kami kebijaksanaan, ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur adik, kita dah berdoa kepada Allah SWT, doa yang ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi program ataupun PDPC kita pada hari ini, insyaAllah. Okey adik, jadi Ustaz Mi tak nak buang masa, kita tengok terus kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Inilah objektif pembelajaran kita, yang ni hasil yang apa yang Ustaz Mi nak adik-adik dapat setelah adik-adik mempelajari semua yang Ustaz Mi sampaikan pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan sejarah kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, menjelaskan khalifah terkenal dan sumbangannya pada zaman kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, menerangkan faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Yang keempat, merumuskan iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey adik, kita tak nak buang masa, kita terus kepada sejarah, orang kata apa, sejarah ringkas, sejarah ringkas kerajaan Abbasiyah. Okey, adik-adik boleh tengok di paparan. Asal penubuhannya bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, adik bongsu kepada bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pengasas dia. Pengasasnya, nama penuhnya Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffa. Ha, ya, ini nama pengasas dia. Yang ketiga, tempoh pemerintahan. Sampai bila dia memerintah? Selama 524 tahun dia memerintah, ya, kerajaan ini, kerajaan Abbasiyah ni, iaitu bermula dari tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Okey, jadi boleh tengok, ya. Tengok satu-satu. Okey, yang keempat, keluasan kerajaan ini. Keluasan kerajaan ini meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Dan bilangan, bawah tu, bilangan khalifah 37 orang khalifah.
Dan kita masukkan dalam pembelajaran kita pada hari ini khalifah yang terkenal. Siapakah khalifah itu? Tengok, ada empat. Yang pertama, Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Yang ketiga, Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Yang keempat, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Inilah yang empat khalifah yang terkenal yang kita akan tengok selepas ni. Siapakah khalifah ni dan apa sumbangannya? Okey, seterusnya khalifah terawal. Siapa khalifah terawal? Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Ini pengasas dia dan dia merupakan khalifah terawal. Khalifah terakhir, Abu Ismail Muhammad Al-Muqtasim bin Harun Ar-Rashid. Okey, dan pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini ialah di Baghdad, Iraq. Okey, jelas? Cantik, alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan beralih pula kepada empat khalifah yang terkenal tadi yang kita akan tengok sumbangannya. Ya, kita tengok serba sedikit tentangnya dan kita tengok sumbangannya. Okey, namanya yang pertama ni, khalifah pertama yang terkenal, Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey, khalifah pertama, dia memerintah selama 4 tahun 9 bulan tempohnya memerintah, yakni dari 132 Hijrah hingga 136 Hijrah. Dan sumbangannya yang pertama, mengasaskan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantin. Yang ketiga, menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Kita beralih kepada khalifah terkenal kedua, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okey, khalifah kedua, dia mereka ni bersaudara, ya. Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur, dia adalah saudara kepada Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey, ia merupakan khalifah kedua selepas kematian Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah ini, dia yang ganti. Dia memerintah selama 22 tahun pemerintahan, yakni daripada 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Sumbangan, memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Yang kedua, menaik taraf sistem cukai. Yang ketiga, membina sistem pengairan dan saliran. Yang keempat, membina Masjid Al-Sharqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah. Yang kelima, membina hospital di Baghdad. Yang keenam, memperkukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Byzantine. Adik-adik boleh tengok, Ustaz Mitro bagi 4 sekali dan adik-adik boleh tengok perbezaan sumbangan dan perbezaan pemerintahannya, khalifah yang keberapa. Adik-adik boleh tengok sekaligus insya-Allah sebagai ulang kaji adik-adik, memudahkan adik-adik. Okey, seterusnya kita beralih kepada yang ketiga, Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi. Merupakan salah seorang khalifah yang sangat terkenal dan selalu disebut-sebut. Okey, khalifah ini ialah khalifah yang kelima yang memerintah paling lama di antara empat khalifah terkenal ni. Dia memerintah paling lama, iaitu selama 23 tahun pemerintahan daripada 170 Hijrah hingga 192 Hijrah. Sumbangannya, memperkemaskan sistem percukaian Islam berpandukan kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ni disusun oleh Abu Yusuf, salah seorang daripada murid Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mewujudkan jawatan ketua hakim negara yang disebut sebagai Qadi Al-Qudah. Yang ketiga, membina Baitul Hikmah, perpustakaan agung. Yang keempat, menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan. Yang kelima, membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian. Yang keenam, menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Allahu Akbar, banyak sungguh sumbangannya yang sangat bermakna dalam Islam. Okey, seterusnya kita beralih kepada khalifah yang terakhir terkenal, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid, anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid tadi. Ia merupakan khalifah yang ketujuh, memerintah selama 20 tahun pemerintahan, yakni daripada 198 Hijrah hingga 218 Hijrah. Sumbangan, mempergiatkan usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan juga Rum ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, menjadikan Baitul Hikmah,
Yang tadi tu, Baitul Hikmah, Perpustakaan Agung tadi, sebagai pusat penterjemahan negara. Yang ketiga, membina Balai Cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Inilah empat khalifah terkenal di dalam kerajaan Abbasiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik dapat ulang kaji dan tengok sekali lagi agar tangkap di dalam kepala adik-adik semua apa yang disebut tadi, insyaAllah. Okey, seterusnya, kita beralih kepada faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah di bawah ni. Ya? Ada 6 faktor. Yang pertama, faktor agama. Yang kedua, faktor politik. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor sosial. Yang kelima, faktor ketenteraan. Yang keenam, faktor pendidikan. Kita tengok satu persatu. Bermula di hujung sana, faktor agama. Ustaz Mi sekali lagi letak sekali. Mudah-mudahan adik-adik dapat tangkap dan dapat tengok perbezaan-perbezaannya, insyaAllah. Okey, dari sudut agama. Satu, galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Yang ketiga, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Ini dari sudut agama atau faktor pertama, agama. Faktor kedua, politik. Yang pertama, kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Yang kedua, pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Yang ketiga, kestabilan politik ini, ya, kerajaan Abbasiyah ini mendorong khalifah memajukan negara. Ini dari faktor politik. Tengok faktor ekonomi. Yang pertama, kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Yang kedua, sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa. Kerana apa? Kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Yang ketiga, dari aspek ekonomi ini, inisiatif khalifah membina empangan, pusat-pusat perniagaan dan rumah-rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Dan yang terakhir, yang keempat, dari aspek ekonomi ini, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Ini faktor kecemerlangan kerajaan Abbasiyah dari sudut ekonomi. Kita beralih kepada faktor kecemerlangan ataupun kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari sudut sosial. Okey, yang pertama, layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan penghambaan. Yang kedua, kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana yang cukup harmoni dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, orang bukan Islam, khususnya orang Parsi, diberi peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri. Ini faktor yang keempat, faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Kita beralih pula kepada faktor yang agak penting dan memang penting, iaitu faktor ketenteraan. Yang pertama, strategi peperangan yang mantap seperti strategi yang disebut sebagai Al-Karadis, yakni tentera dibahagikan dengan 5 ketumbukan telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Yang pertama. Yang kedua, inovasi peralatan perang yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik dan babah dan barut. Dan yang ketiga, keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan juga bonus. Yang keempat, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Ini faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah yang kelima. Dan yang terakhir, faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah yang keenam, iaitu dari sudut pendidikan. Yang pertama, aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Yang kedua, perkembangan pelbagai bidang ilmu
berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam yang terkenal seperti Ibnu Sina, Jabir Al-Hayyan dan Al-Idrisi dan banyak lagi. Dan yang ketiga, galakan khalifah seperti Khalifah Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Dan yang keempat, yang terakhir, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Inilah 6 faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Allahu Akbar. Kita teruskan dengan faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Setelah menempuh kegemilangan, maka kerajaan Abbasiyah akhirnya merosot. Sebab apa? Ini yang perlu kita ambil pengajaran. Setelah kita ambil pengajaran kegemilangan, dan kita ambil pengajaran macam mana boleh jadi macam ni. Okey, faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, dari sudut politik, dia ada 4 faktor. Ya, faktor kemerosotan ni. Yang pertama, politik. Yakni campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Yang kedua, perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dan Al-Muqtas menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Yang ketiga, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti kerajaan Saljuk dan Buai. Okey, kita tengok faktor kemerosotan kedua dari sudut sosial. Kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah tadi. Yang kedua, pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Kita tengok faktor yang ketiga dari sudut ekonomi. Okey, yang pertama, rusuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan pedagang luar tidak dapat datang ke Baghdad. Hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Yang kedua, sektor pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dibaiki. Ekoran masalah kewangan. Allahu Akbar. Okey, kita tengok faktor yang terakhir, faktor kemerosotan terakhir, iaitu ketenteraan. Yang pertama, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan Armenia. Yang kedua, serangan daripada ketenteraan Mongol, yakni Hulagu Khan, telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Allahu Akbar. Akhirnya, kerajaan Abbasiyah hancur, musnah dan tumpas di tangan tentera Mongol. Allahu Akbar. Jadi, adik-adik, kita kena ambil pengajaran. Apa pengajaran dia? Jom kita tengok pengajaran dia. Yang pertama, iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita hendaklah memperbanyakkan penerokaan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terus terjamin. Yang kedua, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kita hendaklah mencontohi dan mempertingkatkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar menjadi contoh ikutan terbaik. Yang keempat, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Yang kelima, kita hendaklah memiliki perasaan cinta kepada negara kita dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri kita. Dan yang keenam, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Inilah iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang perlu kita perhatikan benar-benar agar kita terus cemerlang pada masa-masa yang akan datang. Wallahualam, itu saja perkongsian Ustaz Mi pada kali ini. Jumpa lagi adik-adik. Terima kasih kerana setia bersama Ustaz Mi sampai ke hujungnya. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi disediakan khas untuk adik-adik di bawah ini, di bahagian deskripsi. Tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ini ya. Tahniah semua. Jumpa lagi. Jazakumullah khairan.